warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat hati-hati teman-teman. Hari ini aku bikin kebab ya tuh, Mas Wiyat, kalau di Saudi ya. Tuh, ini ada ayam, ada kambing, daging kambing, terusan ada ini ries ya. Iganya, terusan ini sistok. Terus di sini ada petates ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman simak terus sampai selesai ya, cara pembuatannya ya teman-teman ya. Membuatnya udah enggak di itu ya, enggak di videoin sama aku ya. Ini yang udah beresnya sama aku di videoin ya teman-teman, maaf aja saya salah ngomongnya ya teman-teman ya. Tuh, simak terus cara pembakarannya ya teman-teman ya. Teman-teman, ini aku hari ini masak itu ya, tuh kebab ya, macam-macam. Di sini ada kebab daging kambing ya, terus di sini ada kebab daging ayam ya. Di sini ada sistok ya teman-teman tuh. Terus di sini ada iga kambing teman-teman. Tuh. Tuh teman-teman ya. Ini makan siang. Ini dadak kambing, ini sistok, ini kebab ayam, terus ini kebab daging kambing ya. Tuh. Tuh teman-teman. Aku nggak diliatin ya lagi bikinnya tuh, ini di itu aja, di biar cepet aja di video ini, yang ini aja ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang aku menyalain arangnya ya, dipakai ini buat itu ya, buat ini biar ini nyala. Sekarang aku dimasukin ini ya, biar itunya diam apinya. Ininya dimasukin juga yang di luar-luar itu, biar cepet nyala ya, biar cepet matang itunya, arangnya ya. Inilah pekerjaan sekarang Arab, apa aja dikerjain, yang penting dimakan laris manis ya makanannya. Suruh itu dulu, suruh matang dulu arangnya. Hujan lagi, makanya di sini biasanya di sana di bawah. Sekarang di sini aja di depan dapur ya teman-teman ya. Suruh nyala dulu, suruh matang dulu ya itunya arangnya. Arangnya udah itu ya, udah bagus arangnya. Sekarang sama aku mau di ini ya, kebab daging pertama ya. Geber-geber. Sekarang dibalik tuh udah begini, biar enggak angus ya bawahnya. Harus dibolak-balik ya teman-teman ya, biar matangnya rata ya. Kebab ininya udah matang ya, sama aku mau dimasukin ke sini teman-teman. Ini mau dimasukin ke sini ya, sama aku dipaut pakai roti. Tuh, sekarang dimasukin ke sini tuh. Tuh teman-teman, ini kebab dagingnya matang. Nah, masukin ke panci yang biar panas ya teman-teman ya. Ini ntar pancinya enggak itu ya, jadi kita taruhin ke sini tetap aja panas ya makanannya teman-teman. Terus di
dulu. Ini yang merah. Tuh teman-teman, ini kebab dagingnya ya. Sekarang kalau aku mau ditutup, lanjut itu ya, apa namanya, ayam ya, ditaruhin ini kebab ayamnya ya teman-teman ya, sama kayak lahan ya, kayak daging ya teman-teman ya, dibolak-balik biar itunya matangnya rata ya teman-teman ya. Tunggu sampai selesai teman-teman. Ini sekarang ini kebabnya ya, ini kebab ayamnya. Tunggu sampai selesai ya teman-temannya, sampai matang ya, sama kayak itu kebab daging ya teman-teman. Ininya ayamnya udah matang ya, sama kayak pertama ini saya aku udah masukin ke sini ya. Ini paut pakai ini, pakai kapi ya. Ini paut saya pakai roti karena panas. Aku pakai ini ya, pakai ini tuh. Sekarang pakai ini ganti karena mau manggang ini. Mau manggang si stok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini si stok namanya, kalau di Indonesia ini sate ya. Teman-teman tunggu matang ya teman-teman ya. Teman-teman si stoknya udah matang ya. Tuh lihat ini satenya ya, sama aku mau dimasukin ke sini juga sama ya, kayak tadi dimasukin ke sini. Wow, ini namanya sosis rambut pokoknya. Makan siangnya. Ngetek-ngetek. Tuh teman-teman. Ya, sekarang aku mau sedap ini ya. Iganya ya. Ini iga ini mau dibakar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau macam-macam makanan. Baik. Lanjut sampai matang misalnya. Ini iga kambing teman-teman, si kikilawihnya udah matang ya. Sekarang sama aku mau dimasukin juga ke sini ya, ke baskom yang tadi. Ini ya baskomnya tadi, mau dimasukin ke sini. Tuh diangkat aja. Kabar buat diperutukin masukin ya. Biasa sok ngebendung ini tuh ya teman-teman, udah beres sedikit kelewehnya juga udah matang. Teman, ini minyaknya udah panas. Sekarang aku mau ngegoreng kentangnya ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kentangnya udah matang ya. Sekarang sama aku mau diangkat. Ditaruhin ke sini yang udah ada tisunya ya, biar nyerap itunya, turun minyaknya ya. Ini enggak cukup ya teman-teman, mau ditambah sedikit.
Goreng lagi. Ini udah matang ya. Ini barusan narik lagi dikit. Ini udah dipakein bawang bombay sama baktunis ya. Sekarang mau dimasukin ininya. Ini itunya jang-jang itunya apa? Rias ya. Terus ini sistemnya. Ini sistok. Teman-teman. Ini kebab ya. Tuh. Ini kebab ayam ya. Terusan ini tinggal kebab dagingnya. Tuh, ini kebab dagingnya ya teman-teman. Tuh, teman-teman. Ini kebab dagingnya ya. Ini sistok, ini daging ayam. Tuh, teman-teman. Ini buat 3 orang ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman, ini hasilnya ya. Ini mas lihat ya. Tuh, teman-teman, terus di sini juga ada goreng kentangnya ya. Tuh, teman-teman, terima kasih ya yang udah mendukung videoku, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, teman-teman ya. Ini hasilnya tuh. Ini makan siang sekarang ya, teman-teman ya. Selamat jumpa ya, teman-teman. Selamat mencoba ya resep dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.